Halo Sobat One Pride MMA. Hendrik Tarigan dan Juli Silawanto merupakan fighter One Pride yang telah gantung blok. Mereka berdua dipertemukan di laga penutup bagi Zuli di Fight Night ke-25. Bertarung selama 2 ronde, keduanya menampilkan pertarungan yang cukup seru. Saat itu Zuli Silawanto memberikan perlawanan yang cukup sengit bagi Hendrik. Namun, Hendrik berhasil escape dan membalikkan keadaan. Hingga akhirnya Hendrik berhasil melakukan ground and pound yang menjadi senjata pamungkasnya itu. Zuli Silawanto, ya, sang veteran. Kita lihat Tarigan seperti melingsar bagian atas. Ya, dia berupaya untuk bermain di atas. Kita lihat Zuli melakukan ancang-ancang, dia menjaga jarak. Ya. Dia tahu bahwa Hendrik Tarigan itu pukulan dan tendangannya itu kencang. Ya. Ini benar-benar seperti layaknya seorang monster ya memang. Dan Zuli nampaknya sedang mempersiapkan untuk pertarungan terakhir ini. Dia tidak mau berakhir. Oh, langsung dibawa ke bawah. Iya. Kita lihat apa yang Zuli lakukan dari sini. Iya. Pengalaman nih. Pengalaman. Kita lihat kali ini yang lebih pengalaman. Kayak ground fighting. Bisa jadi sudah dipersiapkan oleh Zuli. Tapi nampaknya justru dia meladeni permainannya. Oh, masuk ke. Iya. Masuk ke guillotine. Ya, Masih belum lepas. Tapi kedua kakinya belum menyentuh keras. Oh, terus harus saja di kuncian kaki oleh Zuli Silawanto. Ya. Harus dilakukan, berbahaya. Ya, harus hati-hati, yuk. Ya. Berbahaya. Sudah sangat berbahaya. Oh, kembali berdiri, Zuli. Tidak lepas. Oh, sayang sekali. Berdiri kembali. Dirty boxing-nya sangat. Satu, dua, tiga. Dari sini saja. Hendrik tadi. Satu, dua, tiga. Oh, sayang sekali. Tiga. Oh. Tapi Hendrik kan miss lagi kembali pukulan dari posisi clinch ini. Oh, sayang satu bulan terus. Banyak sekali masuk. Dan dibawa kembali oleh Zuli, tapi ditahan. Oh, sebab ya, dengan submission. Ambar, sayang sekali dia berhasil. Masih jauh. Dan Hendrik Tarigan. Berupaya untuk melakukan ground and pound. Spout terus. Berkali-kali, sayang sekali tidak mengenai sasaran. Masih bisa diblok. Terus, emang ini. Dan kali ini masuk. Oh, ambar. Berbahaya. Oh, sayang sekali. Lepas, kembali. Kembali ground and pound dilakukan oleh Hendrik Tarigan. Zuli terus berupaya untuk melakukan. Oh, satu pukulan. Dan Zuli seperti empat bermain dari bawah mencoba melakukan submission. Ya, sayang sekali Zuli tidak segera melakukan. Ya, ada setup, ada ambar. Ya, dia melakukan setup untuk melakukan ambar. Ya. Tapi tetap dihujani pukulan dan sikut oleh Hendrik Tarigan. Ya, kita lihat. Terus upaya pukulan keras dilakukan oleh Tarigan. Dan Zuli. Oh, berbahaya. Banyak, semakin banyak. Zuli masuk. Berbahaya. Tapi Zuli masih belum menyerah. Masih mencoba mengontrol dan mencoba melakukan submission. Dia terus mencoba menggapai tangannya dan melakukan submission di sini. Serangan sekali kaki dari Zuli tidak berfungsi secara maksimal untuk menahan serangan bukulan-bukulan yang dilakukan oleh Hendrik. Betul. Serangan sekali. Bisa dibahas oleh Hendrik. Semakin berbahaya untuk Zuli Silawanto. Ambar lagi kemana lagi. Sayang sekali lepas kembali. Tidak dalam. Masih jauh. Iya, kembali lepas. Dengan kekuatannya dari umurnya itu, dia bisa langsung menarik dari semua submission attempt, semua percobaan kuncian yang dilakukan Zuli Silawanto. Iya. Sapuan Zuli. Ya, kembali berdiri. Rupanya Hendrik sengaja memberikan kesempatan untuk berdiri untuk Zuli. Dia memang lebih suka. Ya. Kita lihat. Ternyata kita bilang namanya singa tua tidak gagal. Tendang keras mengenai tepat di wajah. Ya. Namun masih bisa ditahan oleh Zuli. Dan semakin banyak pukulan yang mendarat di Zuli Silawanto. Oh, satu tendangan belakangnya. Mengenai perut. Dua. Dan kedua fighter ini sepertinya tidak ragu-ragu untuk beli. Iya. Oh, nampaknya Zuli sudah mulai. Hampir masuk lagi pukulan.
mengamuk di rumah dua-duanya di rumah. Saya selalu geramanya seseorang. Tapi Henry Carrigan di dua-duanya tidak berusaha menghindar. Dia berusaha ngeblok, diterima saja. Tendangan yang keras berhasil diblok. Tidak menghindar sama sekali sini. Diterima saja. Entah karena lelah atau karena sengaja. Kuping kiri Zuli sudah kelihatan berdarah. Iya, betul. Zuli bersiap-siap, low kick. Pukulan dari Henrik Carrigan sepertinya sudah mulai. High kick. Sekali sekali sudah mengenai sasaran, Bu. Satu pukulan, dua. Berbahaya, jatuh. Zuli jatuh. Berbahaya. Dapat yang 15 detik lagi. Tiando, salah sekali. Dan 10 detik lagi. Terus Henrik Carrigan membuat pukulan-pukulannya. Apakah Zuli bisa terus bangkit dari sini? Ini dia. Ini tinggal masalah mental dan stamina, Bung. Mental dan stamina. Iya. Yeah. Kita lihat. Nampaknya masih sangat bersemangat. Dan masuk lagi. Terus-terusan. Yeah. Dan Henrik terus mencoba menghabisi. Kali ini dia akan mencoba untuk mengakhiri perlawanan Zuli. Iya. Yeah. Kita lihat. Apakah Henrik akan berhasil untuk mengakhiri pertarungan dengan kemenangan? Sementara Zuli berupaya keras untuk terus melakukan escape dari serangan-serangan yang dilakukan oleh Henrik. Sudah jadi psycho. Satu serangan, dua, tiga, empat, lima. Dan pukulan terus mendarat dengan telak. Walaupun tidak semua mendarat dengan telak, tapi beberapa pukulan masuk dengan telak mengenai rahang dan wajah dari Zuli Cahyawanto. Ya, Zuli berupaya untuk melakukan arm triangle. Ya. Dia berupaya juga untuk menahan beberapa pukulan. Satu lagi, siku lagi. Ambar dari Zuli. Berbahaya. Sudah sangat dalam. Berbahaya. Dilawan saja. Sayang sekali lepas. Luar biasa. Tadi sepertinya sudah hampir. Saya pikir sudah masuk tadi. Dan dihentikan. Karir Henrik Carrigan dan Zuli Cahyawanto memang telah berakhir di One Pride. Namun, pertarungannya tetap menarik untuk dibahas. Sekian Classic Fight kali ini. Jangan lupa untuk tonton konten lainnya. Kalau sobat suka konten ini, silakan klik like, komen, dan subscribe.